Berikut ini cara menampilkan barcode WiFi di Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung, itu memang sekarang bisa menampilkan barcode WiFi yang lagi terhubung. Jadi caranya ada dua. Kalian bisa tarik panel notifikasi ini. Kemudian kalian lihat ada icon WiFi di sini, kalian tekan lama. Kemudian pada WiFi yang lagi terhubung, kalian pilih icon gear ini atau icon noda gigi. Nah, kalian lihat di bawahnya ada kode QR. Jadi kalau kalian pilih itu bisa memasukkan yang namanya kunci sidik jari, kemudian kunci pola, bisa juga PIN tergantung kalian menggunakan kunci layar apa. Kemudian dari pengaturan juga bisa kalian pilih pengaturan ini. Kemudian kalian pilih bagian koneksi. Kemudian pilih bagian WiFi dan seperti tadi kalian pilih bagian ini. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri.